kita dah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya bawakan Pak Hir daripada TV3. Ha, ni Kak Misna tuan rumah lah ya. Jadi ada apa-apa ni sarapan dah siap? Oh, jomlah masuk-masuk saya anak buat sarapan ni. Okay, oh, baru nak buat? Iyalah, aku nak. Ha. Jadi tak apa, Misna bawa dia masuk. Saya ada hal saya nak pergi ada urusan. Okey, jangan lama-lama tu. Insyaallah. Okey tu, terima kasih tu. Yeah. Terima kasih ya. Yeah. Tadi sesat. Jumpa yeah. Tu tengah jalan. Nah, nasib baik dia bawa. Alhamdulillah lah. Ya tu. Okey. Ya, jumpa lah masuk. Untuk pagi ini kita akan masak satu benda yang saya jarang makan iaitu keladi di waktu pagi. Dan bersama dengan saya Miss Anim. Ada sekali Miss Anim. Okey. Okey, Kak Miss dengan Kak Anim. Ini masakan ni dia untuk orang bangsa apa? Jawa. Jawa. Wah, satu Malaysia saya pergi rata-rata bangsa Jawa. Bangsa Jawa. Ha. Johor memang orang-orang Jawa? Oh ya. Wah, bukan bangsa Johor eh? Bukan. Bangsa Johor semua. Oh, bangsa Johor semua. Johor ke? Jawa kat Johor aja. Oh ya ke? Okey, Kak Miss. Ajar macam mana nak buat benda ni? Mestilah ada keladi kan. Ha. Keladi selatah namanya ni. Selatah. Selatah tu apa maksud dia? Selatah. Memang namanya. Namanya memang keladi selatah. Orang dia kecil, dia tak macam keladi yang besar tu. Okey. Ini apa? Yang telah diparut. Ni gula pasir. Ni garam. Okey. Jadi kita namanya getuk selatah. Getuk selatah. Okay, selatah tu memang jenis keladi ni lah. Getuk tu ketuk. Ya, sebab ni orang Jawa getuk sebab tu dia namanya getuk. Orang Jawa lah panggil getuk. Jawa. Okey, sekarang ni kita punya air pun dah mendidih. Kan? Nampak yang mendidih tu, kita bolehlah masukkan keladi. Okey, keladi ni kita kena rebus dalam berapa lama? Sampai dia lembut sikitlah. Sampai dia lembutlah. Tengok cucuk agak dia lembut, kita toskanlah. Okey. Macam tu. Sebab orang yang terer masak, dia mata dia dah tahu dah. Okey, ni dah okey dah ni. Macam orang macam saya ni kena cucuklah. Iyalah. Okey. So, kita rebus dulu, kita tengok ah dalam 10-15 minit ke. Besok ke? Jangan. Besok dah. Nanti kan dia lain. Okey. So dah agak-agak macam itulah. Lepas tu kita akan buang air ni. Dan lepas tu kita tengok apa proses yang seterusnya. Kita punya keladi pun dah lembut, air pun kita dah buang dan sekarang ni kita kena getuk. Ya, getuk pakai ni eh. Wow. Taruh sinilah. Sini. Turunkan kat sini periuknya. Boleh tak? Boleh. Kan senang. Taruh kelapa. Oh, payah juga nak getuk ni. Sekarang kita tak kelapa yang telah diparut ni. Biar dia biar sebatilah. Okey, lepas tu kita letak gula lah. Gula pasir. Gula pun nak kena getuk sekali ke? Iyalah, biar lembut, biar dia sebati. Lagi pun biar ada rasa. Takkan nak rasa keladi je. Kan? Selalu saya tengok keladi, kalau orang buat benda lain, dia jadi warna purple. Itu dia keladi apa? Keladi lain. Oh, itu keladi lain? Itu keledek. Oh, keledek? Keledek warna purple ataupun ada juga keladi warna purple ada? Ada juga. Ya? Aiskrim keladi selalu purple lah. Ya, keladi. Ya, itu keladi purple tu. Kan keladi banyak jenis keladi. Banyak jenis keladi. Alright, siap. Nampaklah sebati dah tu. Bolehlah keluarkan. Okey, ni saya keluarkan letak kat atas bijak dia. Keluarkan semua. Ini bentuk dia. Dah tanda lingkit. Dia macam mashed potato sikit. Ini mashed keladi. Mashed keladi ya. Ini tukar-tukar. Tepikan. Kita boleh ratakanlah sebiar dia. Buat bentuk macam pinggan tu. Ya. Lepas ni kita ada proses lagi ke selain daripada ini? Hanya proses makan. Itu je. Ya. Mudahnya buat benda ni ya. Wah, tak sangka. Cuma nak cari keladinya aja yang susah. Itu yang cabaran dia. Maknanya benda tu kalau kita masak senang, dia tak semestinya senang sebab bahan tu memang payah nak cari. Ya. Dah pupus kot? Belum pupus lagi ya, hampir. Belum pupus. Ya. Ni lepas tu bolehlah potong. Okey.
Potong je lah. Potong. Ikut sesuka hati. Terpinggan. Wow. Potong macam kek lah. Sap. Sap. Nanti kita pakai sudu lah ambil. Lembut lagi. Lembut lagi. Ya. Dah jadi dah. Dah. Okey. Okay. Maknanya orang kampung-kampung kalau hari jadi ni ada. Boleh jadi ke kenduri ke? Eh, boleh juga. Kenduri ke apa-apa pun siap dah. Macam tu juga. Okey, okay. Sila, sila, sila. Kita dah boleh makan lah benda ni. Sangat mudah, sangat simple, sangat cepat kalau kita nak buat benda ni. Dan memang kalau kata tak ada masa tu, itu bukan alasan. Jom kita rasa. Cuba rasa. Ha. Jom, kita makan sekali lah. Dia rasa dia lemak-lemak sikit. Ha. Berarti kita ada rasa lemak-lemak sikit. Kelapa ni, kepada kelapa ni. Hmm. Gula untuk memaniskan, tak sikit garam untuk perasa lah. Itulah, simple lah makanan ni. Tapi sangat mengenyangkan. Ini makanan orang Jawa, lagi tu orang tua yang dulu memang satu benda ni. Oh iyalah, sebab senang nak kunyah kan. Tak payah kunyah pun. Ah, yang kalau yang tak ada gigi tu kan. Lepas ni saya nak pergi tengok macam mana nak buat cendawan pula. Ya. Yeah. Dengan siapa entah nama dia. Saya pun tak ingat nama dia. Nordin. Nordin. Saya rasalah saya pun tak tahu kejap lagi tok ketua yang bawa saya. Tapi dia memang famous lah kat sini. Famous lah. Dia bukan setakat cendawan je, tempe sekali kan. Tempe saya dah biasa dah tengok macam orang buat sekarang cendawan pula. Yalah. Kan? Betul. Betul. Tok. Ada apa sini, Tok? Ni yang saya nak tunjuk kat awak ni ada something special kat kampung ni. Special lah. Yes, yeah, special. Ni saya kenalkan dengan Abang Nordin, pengusaha cendawan. Assalamualaikum. Dekat kampung ni. Memang kalau buat cendawan, memang kena jauh daripada orang ke macam mana ke? Kalau ikut lagi baiklah sebab di kawasan ni ada pokok-pokok. Jadi di kawasan redup, kawasan yang sejuk gitulah lebih kurang. Ya. Boleh kalau nak tengok macam mana Abang Nordin okay. Tanam cendawannya? Boleh insyaAllah. Okey, silakanlah. Jom, sila. Ini cendawan dia? Selepas ni akan di... kukus, lepas tu dimasukkan benih, lepas tu diperam, lebih kurang itu ambil masa lamalah, baru dia akan tumbuh. Ini tak ada dia punya benih dia lagi? Belum ada lagi. Jadi ini buat apa je? Ini kita nak jadikan sebagai bungkah untuk jadikan untuk direbus, lepas tu dijadikan dia akan susun nanti dekat rak. Ini yang dah tumbuh apa semua eh? Okey, antara banyak-banyak ni mana yang banding kata sesuai untuk kita petik dan yang tak sesuai untuk kita petik? Okey, yang itu macam ini. Macam yang dah besar-besar ni. Ini untuk esok kita boleh petiklah. Ini apa? Cendawan semua, lepas tu kita akan packing dia. Ini final product dia lah. Wah, ini bila petik pagi tadi? Ini pagi tadi. Pagi tadi. Okey. Satu ni kalau dibungkus berapa gram? Yang ni kita bungkus 200 gram. 200 gram. Semua samalah 200 gram. Ada berat lain-lain ke tak ada? Tak ada. Semua 200 gram. Tak ada import pergi overseas ke? Kita pun tak cukup lah. Cendawan dia tak cukup lah kata. Yelah. Okeylah tu. Saya awal-awal dah letak nasi lah. Lauk tak nampak lagi. Ini lauk kita hari ni. Apa ni? Siput masak lemak cili api sama terkeladi. Yang ni? Yang ini masak ungkep. Ungkep. Yang ini iwak betik. Masak pecel. Iwak betik masak pecel. Yeah. Mana nak try dulu ni? Misis yang try yang ini dulu. Cuba rasa. Ikan ni apa ni? Apa bahasa Melayu dia? Ikan puyuh. Ikan puyuh. Tak ramai orang makan ikan puyuh. Cuba rasa. Sekali lah. Ya, ya. Ikan ni.
cuba nak tengok rasa dulu. Cuba rasa dulu. Apa rasa? Wow. Agak pedas. Wow. Orang Jawa kalau tak pedas tak sayang kan. Betul. Ini daun apa tadi? Daun cekur. Daun cekur. Sedap ah. Kan. Sedap. Tapi terbaik ah. Dan kalau macam nak kena makan ni kan, bagi saya kan, saya kena letak daun cekur ni sikit. Kalau tak letak kan? Tu dia macam tak ngam ah. Dia kena letak juga. Betul ah, daun ni dia bagi penambah makan ah. Menyelerakan kan? Lagi panas-panas macam ni kan? Tak. Saya minatlah nak belajar masak ni, sedap sangat ni. Boleh. Nanti kita saya ajar. Serius ah? Boleh. Maknanya lagi cepat saya makan, lagi cepat kita belajar. Makan dulu, sedapkan dulu. Oi, kena. Okey, sekarang ni kita nak ajar korang semua macam mana nak buat pecel mesti apa? Pecel ikan betik. Ikan puyuh. Tak, bahasa Jawa tadi. Iwak betik. Iwak betik. Pecel iwak betik. Ini dia makanan. Nampak? Jawa lah saya. Of course lah, kan? Okey, ini kita ada bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, macam mana nak masak ni? Sikit minyak. Nanti dah panas, kita masukkan ikan. Kita goreng ikannya dulu. Biar nak hilangkan baunya dulu. Cukup. Lagi. Nak goreng ikan semua ni. Banyak lagi. Okey, good. Okey, okay. Tahu mungkin ramai kat luar sana pun setuju juga sebab ada orang yang memang tak minat langsung makan ikan darat. Sebab dia ada bau, dia ada rasa yang kurang sikitlah kan. Tapi untuk kita ni yang meminati ikan darat ni, sebenarnya ikan darat pun terbaik juga. Betul. Kan? Manis. Manis juga, sebenarnya sedap juga sebab setiap ikan tu dia ada rasa dia yang tersendiri ah. Macam ikan laut tu kadang-kadang isi ni dengan isi ni cuma beza dia lembut dengan keras je tapi rasa sama. Betul. Cuma ini istimewa sikit. Tak tahu kenapa. Kita letak sikit garam lah. Okey. Mula-mula letak garam kat ikan terus. Sikitlah. Garam. Kita nak goreng. Kita gaulkan sikit goreng. Ini kita kena gaulkan dengan garam dulu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada telur. Wow. Sekarang ini kita tunggu je ikan kita sampai goreng yang terbaik. Okay. Kita goreng secukup rasa aja. Jangan sampai rangup. Okay. Ini macam mana kita? Okay. Tu dah nak masak. Boleh angkat kot. Boleh angkat. Boleh, eh? Boleh masak depan ni. Ada nak mayonis. Sekarang ni kita tak nak pakai kuali dah. Tak nak pakai. Okey. So, kita keluarkan kuali, kita letakkan mangkuk dan kita sudah boleh start memasak lah. Okey, proses kedua kita nak kena tumbuk semua bahan-bahan dulu. Buat rempah dia. Alright. Apa yang kita perlukan ni? Masuk lada, cili. Dengan kencur ni buah dia. Isi kencur kan. Masukkan. Masuk sekali. Masuk bawang. Okey, bawang mana dulu? Bawanglah campur tak? Semua. Masukkan semua tak? Belacan pun. Ya sekali aku. Sebab kita nak tumbuk sekali. Okey. Okey, dia dah jadi dah. Tu nak lompat. Nak dekat lumat dah. Okey, dah boleh eh? Dekat nanti. Tu. Ambil dulu juga. Santan dulu. Ikan santan dulu. Santan dulu eh? Masuk tak santan. Okey, lek enggak jangan gaduh, jangan gaduh. Lek kita jiran tangga. Okey, masukkan dulu lah yang telah ditumbuk ni. Lepas tu nanti kita masukkan kat situ. Betul. Ikannya pun kita masukkan. Ikannya belum masukkan. Ikannya masukkan. Ikan dia masukkan sekali ya. Okey, sebab kita takut tak cukup, so kita tambah dia. Kita punya ikan jadi banyak sikit. So biar kita pesta dengan ikan ni. Ikan betik. Ya. Jadi sebatu. Bawang. Kencur. So ini tak payah kita gaul-gaul. Kena juga gaul-gaul. Kena sikit. Jangan hancurkan ikannya dah. Itu yang risau tu. Tu taruh perasa, taruh garam. Kita rasa garam ni, tak garam. Okey. Macam mana rasa dia? Mantap ah. Cuba rasa. Tak apa, kan ni masa. Cara berbeza ah. Saya selalu macam tu je. Macam mana rasa dia? Sedap. Sedap.
Mantap. Mantap. Tahniah. Okey, terima kasih ya. Kak Nim, Kak Mi saja saya buat macam mana kencur iwak pecel. Pecel iwak. Pecel. Okey. Whatever lah nama makanan ni. Saya pun susah nak hafal benda ni sebab dia adalah satu macam kalau nak sebut tu complicated sangat. Terbaik ni. Wah. Okey, ni makan petang lah. Makan petang kita hari ini. So, apa menu kita? Siapa tutup-tutup boleh? Rahsia sangat ni. Yalah. Buka lah. Tak surprise pula. Tadang-tadang. Wuih, apa ni? Pengat labu dan keledek. Selalu pengat pisang je. Ini pengat labu dan keledek. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita rasa dulu. Okey tak? Kalau siapa-siapa yang mungkin tak minat labu, tak minat keledek, kalau makan pengat ni, dia otomatik dia jadi minat. Ha, sebab kuah dia sedap lah. Dan yang hijau ni? Tepung pulut. Tepung pulut. Yang hijau ni yang paling istimewa sekali. Ha. Rasanya kenyal-kenyal kan? Ha. Nak buat benda ni susah tak? Senang. Senang je. Senang ya? Macam tu boleh tak kalau nak ajar saya buat ni? Boleh. Kan? Saya biasa saya datang rumah orang, saya makan kalau sedap memang nak kena minta ajar kan. Okay, boleh kan? Kalau tak saya, siapa lagi nak pertahankan makanan-makanan yang sedap sebegini? Betul. Mungkin ada orang lain. Tak ada. Tak mungkin lah. Okay. Tapi memang nak kena belajar. Serius tak? Pengat labu dan keledek. Itu dia punya nama masakan tu. Jadi kat sini kita dah ada labu dengan keledek kita yang telah direbus awal-awal bagi lembut apa semua. Okey, mula-mula sekali apa yang perlu dibuat? Ini kita nak rebus sagu rendang ni biar dia kembang dulu. Tuang air tu. Hidup. Dah, sudah. Ais, kita dulu. Okey. Okey, so ini kita biarkan je. Biar nanti dia kembang. Nanti dia kembang. Sambil-sambil tu kita buat tepungnya tu. Tepung. Kembangkan. Dia kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal. Kita ada pewarna hijau. Okey, yang macam ni serbuk. Kalau saya pakai yang pewarna yang cecair itu pun tak apa kan? Jadi pewarna kan? Okey, kita punya apa nama benda ni? Sagu kan? Sagu dah, kita dah kembang. Lepas tu nak buat apa ni? Tak, jangan semualah. Separuh dulu. Separuh dulu. Nanti pahit pula kalau banyak sangat. Oh, ya. Yeah. Oh, dia gula ni kalau banyak sangat dia jadi pahit kan? Ya. Yeah. Wow. Satu tindak balas yang bertentangan. Okey. Okey, lepas tu santan. Tak santan lagi. Tak air. Santan. Tak. Semua. Semua. Tak air. Tu nampak merah-merah. Sementara tu kita boleh buat ni. Buat ni. Lepas tu apa jadi dengan kita punya ni? Nanti dia ni dia kita masukkan. Oh, lepas tu baru masuk kan? Ya. Yeah. Okey. Okay. Sambil-sambil dia orang gentil benda ni, kita masukkan garam eh. Sikit saja. Sikit saja. Sikit garam. Okey. Gula? Gula boleh juga. Letak daun pandan pewangi. Lagi? Lagi gula. Dah kot. Okey, dah dulu. Tak lebih sikitlah. Dan nak bagi wangi jauh ke tengah. Dia kalau dah berbuih-buih macam ni maknanya dah masak. Dah mendidih dah. Dah mendidih. Yang tadi kita dah uli tadi tu, kita boleh masukkanlah. Wah. Wow.
kita masukkan ni dulu, baru last sekali kita masukkan kita labu. Punya labu ha, dan juga keledi. Maknanya benda tu tak payah masak sangat lah lepas ni. Sebab kita dah rebus awal-awal lah. Sekarang kita masukkan labu. Kita boleh masukkan labu semula. Oh, lepas benda... Maknanya kita tak payah tunggu dia timbul lah. Tak payah. Dah timbul lah tu, dah timbul. Oh, dah timbul lah. Dah tukar warna tu, okey. Dah tukar warna. Okay. Lepas tu kita biarkan dah berapa lama ni? Sekejap je. Kejap je. Pasal dia dah lembut. Aha. Dia tak payah lama-lama. Kejap je. Okay. Yeah. Wow. Ni saya rasa dulu lah. Kita belum lagi rasa isinya dalam. Oh, belum isi dia lagi ya, kena campur. Ini pun dah terbaik dah. Terima kasih ya. Kami sekarang ni kerana ajar kita orang nak masak daripada pagi sampai ke petang tu. Weh, bukan senang. Dia full. Maknanya hari ni saya kenyang aje. Kan? Okey, lepas ni saya nak pergi ada kebun ke ladang. Ladang nanas. Ladang eh? Okey, jadi saya pergi dulu ya. Okey. Terima kasih. Lagi terima kasih ya sudi datang. Nanti sebelum balik mungkin saya singgah balik ke nak ambil. Okey. Kan? Okey, saya go kak. Salam. Panas. Hari ini panas. Panas. Hari ini saya nak bawa Pak Is ke kebun nanas. Nah, ini saya pun perkenalkan. Cik Muhammad Zain, pengusaha nanas. Alhamdulillah. Yang ini, jenama apa ini? Nak kata proton tak proton, pro dua tak pro dua. Ini kalau kat sini orang panggil cengketeng lah. Cengketeng. 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 Ini memang buat sendiri lah. Serius? Semua di sini. Maknanya kalau nak tanam nanas, mechanical engineering kena bawa dulu lah. Ini kalau nak ikut kan, tanaman ni semua ni ada berapa ni? Tengok ini... banyaknya. Ini lebih kurang dalam 10,000 lah. 10,000 biji. Ah, iyalah. Okey, apa keistimewaan Morris daripada jenis-jenis nanas yang lain? Dia Morris ni banyaklah. Padahal kalau boleh dimakan, maknanya boleh buat air, air pun boleh. Maknanya dalam banyak-banyak ni paling manis kot. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam itu lah. Okey, sebelum kita berlabuh tirai, kita nak ucapkan terima kasih kepada Abang Mak Zain kerana tunjukkan kita dia punya tanaman nanas dan juga tok-tok kampung kerana bawa saya jalan-jalan satu kampung Seri Merlong lah. Yes, kita dah belajar masak makanan orang Jawa kat sini. Selain daripada masakan Jawa, bahasa Jawa pun ala-ala saya belajar sekali. Dan untuk episod minggu hadapan, kita akan bersama dengan orang-orang kampung di kampung yang lain akan mengajar kita macam mana nak masak makanan tradisi. Jadi sampai minggu hadapan, kita jumpa lagi di waktu dan hari yang sama semestinya di TV3. Aroma Tradisi. Lepas habis syuting, kita pause sikit. Boleh, tak ada masalah. Banyak, dia tak kisah.